Tyrannosaurus, man. I'm a tyrannical titan. There's no way he can beat me. Hey yo, what's up Sobat Juna? Sebelumnya Juna Wei udah membahas kisah perjalanan Silher Beton dalam video dokumenter Mike Tyson sampai dengan part 11. Pertarungan sadis, tingkah kotor, dan segala kontroversinya telah kita bahas dalam video sebelumnya. Dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan karir Mike Tyson, sekaligus kontroversi-kontroversi lainnya. Udah penasaran dengan cerita lengkapnya? Makanya tonton video ini sampai selesai. Tapi tunggu dulu. Buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke, ini dia kelanjutan perjalanan karir Mike Tyson part 12 versi Juna Wei. Langsung aja cek yuk. Setelah melakukan beberapa tindakan kotor di dalam maupun di luar ring tinju, reputasi Mike Tyson sebagai the baddest man on the planet makin tak terbantahkan. Kekejamannya dalam menghabisi lawan menjadi bagian dari sejarah yang tak terlupakan. Terakhir, dengan waktu singkat, Silher Beton menghabisi lawannya Los Alvarez pada 24 Juni tahun 2000. Beberapa bulan setelah itu, Tyson kembali ke dalam ring tinju melawan petinju asal Polandia, Andrew Golota. Golota sendiri adalah seorang petinju yang terkenal pernah melakukan hal kotor sebelumnya. Ketika berduel dengan Riddick Bowe, Golota memukul area terlarang yang membuat pertarungan berakhir diskualifikasi. Sehingga banyak orang yang meragukan duel Mike Tyson versus Andrew Golota ini akan berjalan dengan bersih tanpa kecurangan. Mengingat reputasi sebagai petarung kotor yang tersemat pada keduanya. Meski demikian, duel tersebut tetap digelar tepatnya pada 20 Oktober 2000. Listen, right? I don't know anything about that. I'm not Muhammad Ali. I'm not capable of predicting rounds and I'm not clairvoyant. But listen, he's over there laughing. We're up here laughing. Everybody laughs. This is serious though. He won't be laughing Friday. This is very serious. It's very, very serious. Gonna bring my best ability, you know, gonna win the fight then. Ladies and gentlemen, introducing the one and only Iron Mike Tyson! Bagi Golota, duel ini bagaikan siksaan neraka yang panjang dan tak berujung. Karena begitu duel dimulai, Mike Tyson sangat agresif dengan mendaratkan beberapa pukulan kuat ke arah Golota dalam 33 detik pertama. Dengan keunggulan tinggi badannya, Golota mampu menahan pukulan Tyson selama 2 menit berikutnya. Tapi di 30 menit akhir, pukulan kejam Tyson mampu membuat pertahanan Golota jebol. Petinju berbadan raksasa itu pun ambruk di atas kanvas ring. Dan di detik-detik akhir ronde pertama, Golota berhasil bangkit kembali meskipun dengan luka di atas mata kirinya. Setelah ronde pertama berakhir, Golota meminta pelatihnya untuk menghentikan pertarungan. Namun permintaan Golota tidak diaminkan oleh pelatihnya, sehingga duel kembali dilanjutkan. Di ronde kedua, Tyson kembali melancarkan serangan-serangan ganas yang sangat berbahaya. Meskipun Golota berusaha melawan dan menahan, namun Tyson memenangkan ronde dengan mudah berkat keunggulan skornya. Jelang ronde ketiga, Golota memberitahu tim kubunya bahwa dia tidak akan melanjutkan pertarungan dan mulai berjalan melintasi ring. Meskipun dibujuk oleh beberapa staf penting, tapi Golota tidak mengubah keputusannya. You're gonna win. You're gonna win.
berapa lama kemudian, Golota pergi turun dari arena pertarungan sembari dilempari sampah makanan dan minuman oleh penonton. Dengan demikian, maka Mike Tyson lah yang dinyatakan sebagai pemenang. People who were rooting for you, your fans and boxing fans all over the world, at this great and grave disappointment to the sport. And I'm sorry for all. Ladies and gentlemen, at round three, referee in charge, Frank Garza, stops the contest. The winner by way of technical knockout, Iron Mike Tyson. Setelah huru-hara pertarungan selesai, Golota pun segera pergi ke rumah sakit. Di sana diketahui bahwa ia menderita banyak cedera seperti gegar otak, patah tulang pipi kiri, dan herniasi diskus. Itulah yang menjadikan alasan Golota mengambil keputusan untuk mundur dari pertarungan. Tapi ternyata cerita duel Tyson versus Golota masih panjang. Pada awal 2001, Dewan Kontrol Michigan mengeluarkan skorsing 3 bulan untuk Tyson. Itu disebabkan oleh hasil tes urin pra-pertarungan yang ditemukan bahwa Tyson positif menggunakan marijuana. Karena itu, kemenangannya atas Golota dibatalkan dan diubah menjadi no contest. When I fought Golota, it was the only time I smoked weed and fought. It didn't affect me, it affected Golota. Setelah masa skorsnya berakhir, Tyson segera mempersiapkan untuk menghadapi lawan selanjutnya. Kali ini lawannya adalah seorang petinju asal Denmark, Brian Nielsen, setelah rencana berduel dengan David Izon gagal. Nielsen sendiri adalah petinju yang punya rekor mengesankan, 62-1 dengan lawan yang kebanyakan merupakan petinju-petinju tak terkenal atau petinju yang telah lewat masa jayanya. Super Brian Nielsen. Sebelum duel dimulai, Nielsen mencuri perhatian banyak orang atas kata abekat yang ditujukan untuk Mike Tyson. Dalam bahasa Denmark, abekat punya arti kucing monyet yang merupakan bahasa slang untuk seseorang yang bertindak bodoh, tapi kata itu disalahartikan menjadi manusia monyet. Tyson pun mengira kata itu adalah cercaan dan membuatnya tersinggung berat. Meskipun demikian, duel tersebut tetap digelar sesuai rencana pada 13 Oktober 2001. Obey my commands at all times, protect yourself, respect the bell, touch gloves, God bless, thank you. Round one. Seperti biasanya, begitu pertarungan dimulai, Tyson terus-menerus membabi buta mendaratkan pukulan ke arah Nielsen. With bad intentions, going to the body. He's got Nielsen against him. Ronde pertama dan ronde kedua seluruhnya dikuasai oleh Mike Tyson tanpa kecuali. Hard body shots, then upstairs. Hitting those right uppercuts to the midsection. Begitupun di ronde ketiga, bahkan di detik-detik ronde ini berakhir, Tyson berhasil mendaratkan kombinasi pukulan ke kepala Nielsen yang langsung membuatnya terjatuh. Tapi ternyata Nielsen masih bisa bangkit dari knockdown dan lolos dari ronde ketiga. Meskipun kembali mendapatkan pukulan rendah yang menyakitkan. Brian Nielsen doubled over. Oh, brother, as he goes down to his knees right in front of us. Babak selanjutnya Tyson terus mendominasi Nielsen dengan pukulan-pukulannya. Hingga akhirnya di ronde ke-6, mata kiri Nielsen yang terpukul di ronde kedua mulai membengkak dan membuat Nielsen kesulitan. Lalu saat bel ronde ke-7 berbunyi, Nielsen tetap duduk di pojokan dan enggan berdiri. Ia memberitahu wasit Steve Smoger bahwa dirinya tak bisa melanjutkan pertandingan. Keputusan Nielsen ini menjadi kemenangan yang ke-49 Mike Tyson. Setelah berhasil menambahkan koleksi kemenangannya, Tyson kembali ke atas ring untuk menggapai kemenangan ke-50. Kali ini lawannya adalah petinju kelas berat yang punya julukan The Lion, Lennox Lewis.
Awalnya duel ini akan digelar pada 6 April 2002, namun gagal dan diundur karena adanya kontroversi antara kedua petinju. Semua bermula ketika konferensi pers yang diadakan pada 22 Januari 2002 di New York berubah jadi ajang tawuran. Ketika Tyson naik ke atas panggung, ia sudah mengincar tempat di mana Lewis akan muncul. Begitu Lewis muncul, Tyson berjalan cepat dan tampak akan menyerang calon rivalnya tersebut. Pengawal dan keamanan pun segera mengambil tindakan. Namun kedua petinju tersebut sudah saling adu jotos di atas panggung. Bahkan Tyson mengaku telah menggigit kaki Lewis. Setelah menciptakan huru hara, Tyson mulai meneriakkan omelan dan kata-kata kasar ke arah kerumunan. Akibat dari tawuran di konferensi pers ini, Presiden WBC Jose Sulaiman menuntut sebesar $56 pada kedua petinju karena dirinya mengalami cedera kepala akibat terbentur saat perkelahian berlangsung. Selain itu terjadi penolakan lisensi pertarungan Mike Tyson di beberapa negara yang membuat duel terancam gagal. No, we heard whispers that something may happen, may kick off at the press conference. We actually told HBO and Showtime, listen, you better get extra security because we don't want to... You know, so he walked over. I think my security at the time stopped him and he took a swipe after at my security. And to me, that was like a declaration of war, taking a swipe after my security. So I felt pain coming from my leg, and I'm looking down, and Mike is like this, and I say, "Yo, he's biting me." Untung saja promotor membuka kesempatan kedua dan mempertemukan kedua petinju itu pada 8 Juni 2002. He's great, but I can't be denied this time. I must win. Allah didn't bring me this far to be denied. It couldn't be. I can't bring me this far to be humbled by this man. I'm a Tyrannosaurus, man. I'm a tyrannical titan. There's no way he can beat me. Please welcome tonight's challenger, the explosive two-time heavyweight champion of the world. Introducing the one and only Iron Mike Tyson. Kali ini keamanan berjaga sangat ketat untuk membentengi kedua petinju agar duel tetap bisa berjalan. Dan seperti yang diharapkan, duel ini berjalan luar biasa seru. Pada ronde pertama, kedua, dan ketiga, duel dipenuhi dengan tukar-menukar serangan yang seimbang antara kedua petinju. Pukulan-pukulan kejam saling dikeluarkan untuk bisa mendominasi pertarungan. Menuju ronde keempat, terlihat mata kanan bagian atas Mike Tyson terluka akibat serangan Lewis. Lalu duel pun berlanjut sampai pada ronde keempat. Di 10 detik terakhir ronde ini, Lewis berhasil mendaratkan beberapa pukulan dan bahkan membuat Tyson terjatuh. Namun wasit Eddie Cotton menganggap itu adalah kesalahan dan mengurangi satu poin dari Lewis karena telah mendorong Tyson ke bawah. Pertandingan pun memasuki ronde kelima. Di ronde ini Mike Tyson mulai melemah dan semakin sedikit melepaskan pukulan. Meski demikian, Tyson masih sanggup untuk melanjutkan ke ronde enam. Di ronde ini, Lewis memegang kendali duel. Ia mendaratkan banyak pukulan ke arah Tyson hingga membuat bagian atas kedua mata si leher beton tersebut semakin terluka. Lalu di ronde ketujuh, Lewis semakin mendominasi pertarungan dengan berhasil mendaratkan 31 pukulan, sedangkan Tyson hanya mampu mencapai angka 4. Dan babak penuntasan pun datang.
yaitu di ronde 8 ketika waktu tersisa 47 detik, Tyson dipukul dengan umpan silang kanan dari Lewis dan terjatuh telentang di atas kanvas. Itulah momen kekalahan keempat sepanjang karir profesionalnya. I'm happy for him to give me a fight. The payday was wonderful. I really appreciate it. And if you could be kind enough, I'd love to do it again. I think I could beat you if we try one more time. True. I explained before I needed two more fights or three more fights to fight him. I just wanted to prove to people that, you know, I'm the best fighter in the world, on the planet. No guy tests this man. Kekalahannya atas Lennox Lewis tak membuat Mike Tyson jera kembali ke atas ring. Setahun kemudian, Silver Beton kembali dengan duel besar melawan Clifford Atkin pada 22 Februari 2003. Penasaran gimana keseruannya? Tunggu part selanjutnya. Oke, itu dia perjalanan karir Mike Tyson dalam dokumenter part 12 versi Juna Way. Gimana nih menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih.